Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Salam saudara. Bertemu lagi dengan saya, Sasaharoni Mardani, di Pesan Ramadan Kanal KPK, Kanal Pemberantasan Korupsi. Kali ini kita akan berbicara tentang yang terlihat kadang-kadang tak seperti yang sebenarnya. Sesuatu yang kelihatan itu kadang-kadang tak seperti yang sebenarnya. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada satu nikmat namanya nikmat as-satru. Kalimat sataro yasturu artinya menutupi. Nikmat as-satru sama dengan nikmat di mana Allah tutupi kekurangan kita. Allah tutupin aib kita. Allah tutupin kenakalan kita. Kebobrokan kita ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang menghormati kita, orang cium tangan kita, itu kadang-kadang bukan karena kita alim-alim banget, bukan. Ketika orang hormati kita, orang puji-puji kita, itu bukan karena kita bersih, bukan. Karena dengan indahnya Allah tutupi aib kita. Imam Ibnu Athaillah mengatakan, "Man akramaka innama akrama fika jamilu satrihi." Falhamdu liman sataroka walaisal hamdu liman akromaka wa syakaroka. Kata Imam Ibnu Athaillah, orang-orang yang memujimu itu pujian diberikan kepada kamu karena dengan indahnya Allah menutupi kamu. Istri kita percaya sama kita karena kenakalan kita ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Orang cium tangan kita karena kenakalan kita ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Kayak orang memuncul di TV, sebelum muncul dia pengen di make up segala macam, begitu tampil keren banget. Mungkin aslinya enggak begitu. Jadi nikmat di mana Allah tutupi aib kita, ya kan? Begini, memang dalam Islam kalau kita punya aib enggak usah dibongkar gitu. Aib kita tutupin kan? Tutupin, ya kan? Dan ketika Allah tutupin, nikmat luar biasa, luar biasa. Saya mohon maaf, kita pernah punya masalah setahun yang lalu di rumah tangga kita, mungkin mohon maaf ada suami yang berselingkuh segala macam, ya kan? Ada orang yang pernah punya masalah setahun yang lalu. Kita pernah punya masalah 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah masalah kita sudah selesai. Dan alhamdulillahnya orang lain gak ada yang tahu. Kantor gak tahu. Keluarga besar gak tahu. Tetangga kita gak tahu. Kalau mereka tahu, malu kita. Allah tutupin kenakalan kita. Namanya nikmat as-satru. Nah sekarang gimana caranya agar nikmat ini tetap bersama kita? Gimana caranya agar Allah tutupin aib kita? Karena tentu sekali lagi aib harus ditutup, ya kan? Jangan, enggak boleh kita membongkar aib kita sendiri. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Allah mengampuni semua dosa-dosa kita kecuali orang yang terang-terangan. Wa inna minal mujaharah, termasuk dosa yang terang-terangan, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah ayya'malar rajulu bilaili amalan, seorang di malam hari berbuat kenakalan. Dulu nakal, dulu dia minum, dulu dia berjudi, dulu dia berzina, dulu dia curang. Udah ditutup rapat-rapat, dia sendiri yang ceritain ke orang lain. Itu namanya dia terang-terangan. Jadi kata Nabi, orang kalau nakal tuh udah ditutup sama Allah, jangan dibongkar. Saudaraku sekalian, kalau ini nikmat, Allah tutupin aib kita ini nikmat, gimana caranya agar nikmat ini tetap ada bersama kita? Cara yang pertama, berdoalah kepada Allah agar Allah tetap tutupi kenakalan kita. Allah tutupi aib kita. Ya Allah, tutupin. Allahumma stur auratina. Ya Allah, tutupilah aibku ya Allah. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafar. Ya Allah, jangan kau biarkan dosa sekecil apapun ya Allah, kecuali engkau ampuni aku.
wala aiban illa satarta, dan jangan ada aib keburukan yang aku punya kecuali tolong tutupin ya Allah. Cara yang pertama, berdoalah. Ada ibu punya anak, anaknya nakal. Apa kata, ya Allah, anakku, kamu nakal banget nak. Ya Allah, tutupin ya Allah. Cara yang pertama, berdoalah kepada Allah agar aib kita, keburukan kita, jelek-jeleknya kita ditutup Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah. Allahumma stur auratina. Tutupilah aib kami ya Allah. Cara yang kedua, tutupilah aib orang lain. Dalam sebuah hadis baginda Rasul mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang menutupi aib orang lain, aib dia akan ditutup juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti sebaliknya, saudaraku sekalian, siapa orang yang suka bongkar-bongkar aib orang, aibnya dibongkar sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dulu dia nakal zaman kuliah, sekarang udah jadi orang baik, enggak boleh kita bongkar-bongkar aib orang. Cara yang ketiga, ini mungkin suka kita lupakan. Gimana caranya agar Allah tutupin aib kita? Yang ketiga, gimana caranya? Berhentilah kita semua dari kenakalan yang selama ini kita lakukan. Bisa jadi selama ini kita nakal, ada orang korupsi, ada orang curang, dia berselingkuh, dia berbuat, dia berzina, dia mabuk, orang lain gak ada yang tahu. Ya kan? Selama ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, kalau tidak berhenti, Allah punya 1001 macam cara akan dibongkar aibnya. Hari ini kadang-kadang kita terkaget-kaget dengan seseorang yang kita sangka baik-baik saja, ternyata bermasalah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Am hasiballadzina fi qulubihim maradun allai yukhrijallahu adghanahum. Apakah orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya, dia curang, dia nakal, dia enggak jujur, dia korupsi, apakah dia menyangka Allah tidak bisa membongkar kenakalannya? Walau nasya'u, Allah katakan, kalau kami mau, kalau kami kehendaki, la arainakahum, akan kami perlihatkan kepada engkau mereka semua itu. Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul, engkau bisa mengenali mereka dengan ucapan-ucapan mereka. Di ujung ayat Allah mengatakan, ingat saudaraku, Allah berfirman, wallahu ya'lamu a'malakum, Allah maha mengetahui dengan semua yang kamu lakukan. Berdoalah pada Allah agar Allah ampuni kesalahan kita. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada sangkaan orang lain. Tiga caranya, banyak-banyak berdoa. Yang kedua, tutupi aib orang lain. Yang ketiga, berhentilah kita semua dari kenakalan kita, dari ketidakjujuran kita, dari yang segala buruk yang kita lakukan. Kalau tidak berhenti juga, dengan caranya Allah Subhanahu wa taala membongkar semuanya, dan saat itu menjadi malulah kita semua, berantakanlah, hancurlah semuanya. Semoga Allah ampuni kesalahan kita dan mudah-mudahan diberikan kemudahan mengikuti jalan yang benar dan meninggalkan yang tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.